2022 banyak banget nih yang bakal keluar mechanical gaming keyboard dari beberapa brand. Contohnya aja dari brand Enika Nemesis. Siapa sih yang gak tau Enika Nemesis? Brand yang ramah kantong kerehore pastinya. Kita tuh pernah review tuh mechanical gaming keyboard Enika Nemesis Venom Pro kalau gak salah. Itu tuh 2 tahun yang lalu ya, 2020. Kali ini baru keluarin lagi Enika Nemesis, itu Enika Nemesis Ezalor. Kok lama banget sih pak? Kayaknya Enika Nemesis ini lagi fokus sama mikrofon sama yang namanya speaker juga. Keyboardnya malah dilupain. Tapi tenang aja, sekarang Enika Nemesis udah ngeluarin varian terbarunya. Dan bukan cuma itu aja, karena ada 4 SKU dari mulai warna dan juga switchnya. Jadi cukup lengkap juga nih. Gimana sih penampakan atau review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard dari Enika Nemesis ini? Yaitu Enika Nemesis Ezalor. Langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Pertama, kita bahas dulu dari packagingnya nih. Pakai box full printing yang desainnya tuh Enika banget bre. Didominasi abu tua dengan corak hijau PKB di beberapa bagiannya nih bre. Kalau tampilan depan boxnya menampilkan foto produk, dan tampilan belakangnya lebih kompleks lagi nih karena ada spesifikasi dari produknya ini. Terus ada beberapa kombinasi tombol buat berbagai shortcut, dan ada SKU produknya. Kalau isian boxnya ada unit keyboardnya, lalu ada kertas user manual sama satu pack plastik yang isinya tuh 4 switch cadangan sama key puller dan switch puller curah. Untuk unit Enika Nemesis Ezalor ini ada 4 SKU produk berdasarkan tone warna keycaps-nya bre. Pertama ada green white, terus ada white green, ketiga ada grey white, dan white grey. Ya sebenarnya sih dibolak-balik aja tuh tone warna keycaps-nya. Kalau yang datang sekarang ada green white sama white grey. Buat tampilan Enika Nemesis Ezalor ini template banget sih bre. Sama kayak mechanical keyboard TKL pada umumnya yang pakai floating key design. Bedainnya ya ada branding Nemesis di atas arrow key-nya. Soal tone warna keycaps-nya, saya pribadi sih lebih demen yang white grey ya bre. Kalau yang green white tuh kurang masuk warna ijonya, kayak ijo mint gitu. Beda sama warna ijo PKB yang ada di boxnya tadi. Terus warna case-nya ini juga perlu diperhatikan ya bre. Kalau kalian ambil yang dominan putih kayak white grey dan white green, kalian bakal dapat case yang warna putih. Kalau ambil yang dominan hijau atau abu-abu, ya dapatnya case yang warna hitam ini. Soal build quality case-nya masih full plastik ya bre. Sayangnya nggak terlalu solid nih. Pas kita coba flexing, kayak ada bunyi kertek-kertek gitu cuy. Waduh. Turun ke bagian bawah, ini lumayan unik sih, karena nggak polos gitu aja. Ada ukirannya, jadi nggak terlihat membosankan. Tapi seberapa sering sih kita ngeliatin bawah keyboard? Kayaknya lebih sering ngeliatin kasus korupsi dah. Waduh. Masih di bagian bawah nih, kok cuma ada 2 rubber feet-nya ya? Dan ini tipis banget, bre. Bikin grip keyboard ini tuh terlalu lemah. Terus ada adjustable keyboard feet-nya juga nih, bre. Tapi kok nggak ada potongan rubbernya ya? Emang nggak dikasih atau hilang nih? Balik ke bagian keycaps-nya. Ini tuh pakai profile OEM yang emang paling umum buat mechanical keyboard budget. Kalau bahannya pakai plastik ABS yang build quality-nya sih masih tipis ya. Tapi teknik printingnya udah double shot injection yang tembus LED, dan tentu aja hasil printingnya tuh lebih awet dan nggak mudah pudar. Soal font-nya, ini nice banget. Font tipenya nggak terlalu gaming. Terus font size-nya juga pas. Overall buat fontnya oke sih. Soal switch-nya, Enika Nemesis kasih 2 opsi switch buat Ezalor ini. Pertama ada red switch yang linear dan brown switch yang tactile. Dua-duanya dari pabrikan Otemu yang biasanya punya lifespan klik up to 50 juta kali klik. Oh ya, untuk penggunaan switch-nya ini udah Otemu box dan udah dust proof bre. Tapi tenang aja, buat kalian yang beli Enika Nemesis Ezalor ini, ada 4 switch cadangan kok. Ini pakai 3 pin switches. Dan yang unik, ada cover dari metal buat ngecover pin switch-nya biar nggak bengkok. Detail yang bagus nih. Soal fitur swappable-nya, ini cuma bisa swap ke switch Otemu juga, tapi yang 3 pin aja ya bre. Sedikit kita ngebahas LED backlight-nya. Ini masih rainbow ya bre, belum RGB per key. Tapi modenya banyak juga nih. Ada total 20 mode backlight yang bisa kita set pakai kombinasi FN plus insert, atau FN plus home, atau FN plus pack up, atau FN plus dial, dan juga FN plus pack down. Kalau perkabelannya, ini udah pakai kabel braided sepanjang 1,8 meter, dan port USB-nya udah pakai gold plate. Tapi sayangnya, masih belum detachable nih buat kabelnya. Terus nih, Enika Nemesis Ezalor ini udah punya software bre. Kalian bisa set mode backlight, masukin fungsi makro, dan fitur yang lain-lainnya. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard terbaru dari Enika Nemesis, yaitu Enika Nemesis Ezalor yang punya layout TKL. Ini layout favorit banget nih coy. Dan sekarang kita ngomongin soal typing feel-nya nih.
Feel tapping any kind of message as a lure yang red switch-nya dulu nih dari Otemu. Feel-nya smooth dan ringan banget, tapi feel spasinya tuh kurang enak coy. Tapping sound space bar-nya jadi kurang enak didengar. Tombol-tombol besar juga kurang konsisten tapping sound-nya, karena nggak pakai stabilizer konvensional seperti mechanical keyboard pada umumnya kali ya. Tapi untuk feel tapping switch dan keycaps-nya saya suka. Karakter red switch Otemu Box ini smooth dan enak. Sedangkan untuk yang varian brown switch Otemu Box masih sama ya. Feel typing spacebar-nya kurang satisfying, rattle-nya berasa banget. Tapi untuk tombol-tombol besar lebih enak dari yang red switch-nya. Feel typing switch dan keycaps-nya saya suka. Karakter brown switch Otemu Box ini smooth dan enak juga nih. Dan setiap kita nge-review mechanical gaming keyboard, nggak afdol kalau kita nggak ngebongkar keyboardnya, bre. Langsung aja kita bongkar kali ya. Pas kita bongkar, nggak nyangka sama bentuk stabilizernya, bre. Biasa kan step-nya tuh pakai plate mount. Kalau yang ini nih, step-nya tuh case mount. Nggak semua sih. Yang buat spacebar-nya masih pakai step plate mount. Di sini juga nggak terlihat adanya foam plate ataupun foam case. Kalau case-nya masih plastik banget ya, bre. Ada sih grid-nya, jadi nggak kopong-kopong banget lah. Tapi sayangnya, bre, untuk penggunaan board-nya itu kelihatan tipis banget. Tapi untungnya, untuk penggunaan plate-nya ini udah menggunakan metal, jadi untuk durability-nya pasti terjaga. Dan untuk poin selanjutnya, walaupun Nemesis Azalor ini termasuk mechanical gaming keyboard dengan harga yang sangat terjangkau atau budget, tapi udah dikasih software dong. Tapi untuk software-nya ini ya standar aja ya, sederhana lah gitu. Kita dikasih 3 profile dan untuk pengaturannya juga nggak terlalu lengkap. Pertama, kalian bisa ngatur macro editor, terus kalian bisa ngatur juga untuk LED modenya. Ini banyak banget untuk LED modenya, walaupun ini masih rainbow. Dan kalian juga bisa ngatur untuk kecepatan LED-nya. Ya, untuk software-nya kayak gitu aja sih cuy. Terakhir, kita ngomongin soal harganya. Anycan Nemesis Azalor ini dibanderol dengan harga Rp340.000. Kita udah bisa milih untuk tone warna keycaps-nya. Saya paling suka sih yang ini nih, tone warna keycaps yang white gray. Karena ini nyatu banget sama case-nya juga cuy. Dan itu juga yang jadi salah satu kelebihan dari Anycan Nemesis Azalor ini, karena pilihan warna yang cukup lengkap. Dan untuk pilihan switch-nya juga ada brown switch dan juga red switch-nya. Walaupun memang untuk penggunaan board-nya itu belum hot swappable switch yang 5 pin switches, tapi untungnya ini masih bisa ditukar atau removable ataupun ya swappable switch 3 pin Otemu. Jadi kalian kalau misalkan switch-nya rusak bisa diganti, karena kita udah dapat 4 pin ekstra cadangan. Wow, itu keren banget sih. Jadi mungkin itu aja review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Anycan Nemesis Azalor ini. Gimana menurut kalian? Kalian suka yang warna apa untuk keycaps-nya? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!